Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di vlog kali ini gue ingin membahas sebuah topik tentang bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan ini sebentar lagi dan kalian kangen gak sih dengan bulan suci Ramadan yang dulu-dulu itu? Jadi udah pada saat COVID-19 ini udah setahun ya. Mungkin udah lebih dari setahun. Jadi kemarin ya, tahun kemarin itu bulan Ramadannya, puasanya, lebarannya itu apa ya? Sangat jauh berbeda dengan bulan tahun-tahun sebelumnya itu, tahun-tahun yang dulu. Jadi gimana nih kalian yang nonton video ini, apakah ngerasain begitu? Kayaknya sudah pasti ngerasain ya, soalnya beda banget ya dari cara berpuasanya, cara apa ya, rasa-rasanya beda gitu loh. Jadi tarawihnya udah gak rame-rame lagi, tarawihnya deh ada yang di rumah, tarawihnya aja berjarak-jarakan kan. Kalau dulu kan enak dan tukang-tukang jajanan juga banyak rame. Ya semoga di tahun ini nih, tahun 2021 ini, bulan Ramadannya berjalan dengan lancar semuanya. Dan kangen gitu loh, kangen ya masa-masa yang zaman-zaman dulu itu. Ya balik lagi lah kita ke masa-masa kecil. Gimana kalau masa-masa kecil itu bulan puasa itu, wah, paling nikmat dan apa ya, rasa-rasanya itu gimana gitu, enak banget lah. Apalagi pas buka-buka puasanya, aduh nikmat banget itu. Dan ya dulu kumpul-kumpul sama keluarga, keluarga besar, saudara-saudara, semuanya pada kumpul, pulang kampung, macet-macetan. Jadi sangat dirindukan banget ya. Oke, kalau gue sih yang gue kangenin itu gimana ya, masa-masa zaman-zaman dulu loh. Yang gue kangenin itu pada masa-masa pertama tuh ya, pada saat ngabuburitnya itu rame-rame enak, kiri kanan banyak yang jual makanan. Terus juga pas pulang kampung enak banget itu, ngumpul-ngumpul sama saudara, keluarga besar. Wah. Ya semoga aja berjalan dengan lancar ya nanti nih di 2021 ini. Kan udah pada divaksin. Walaupun gas belum seluruh Indonesia ya. Jadi gimana nih kalian nih? Apa kalian juga kangen dengan masa-masa zaman-zaman dulu pas bulan Ramadan zaman dulu? Zaman dulu tuh enak main-main petasan, jalan-jalan. Bukannya tarawih, malah jajan-jajan, jalan-jalan gitu. Itu masa-masa kecil. Itu sih yang gua kangenin pada saat dulu-dulu itu. Oke, udah malam nih ah. Udah mau malam, udah jam berapa nih? 6 lewat 5. Jadi gua nih pulang kerja, gua nggak lewat Kalimalang ya hari ini. Jadi gua tuh lewat Pekayon. Lewat Tamini. Nanti nembus-nembus itu Bantar Gebang. Soalnya macet banget tadi gua lihat di Kalimalang, apalagi hari Jumat seperti ini, akhir pekan. Di sini juga macet sih sebenarnya. Tapi nggak separah Kalimalang. Oke lah ya, sampai situ aja. Untuk kalian yang mau komen, silakan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.